Saya tidak bisa mengerti apa yang dikatakan perawat. Perawat itu tidak mengerti apa yang saya katakan. Hari ini, bos membantu saya menyiapkan mesin penerjemah. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Nenek telah tidur sepanjang waktu. Saya tidak tahu apakah dia lebih baik. Bos bertanya kepada saya setiap hari. Saya tidak tahu bagaimana membalas. Tidak perlu khawatir. Kita akan secara rutin melihatnya, membantu dia mengecek suhu badan, mengecek suhu tubuh. Jangan gugup. Kami akan memeriksanya secara teratur untuk membantunya mengukur tekanan darah dan suhu tubuhnya. Tetapi melakukannya seperti ini, masih tidak tahu apakah dia lebih baik. Apakah yang akan saya lakukan, dia akan segera sembuh? Jangan khawatir, dia tampaknya pulih dengan sangat baik. Namun terkadang napasnya lebih cepat dan suaranya terdengar aneh. Kemudian bantu dia menepuk punggung. Jika ada sesuatu yang mendesak, cukup klik pada bel panggilan dan biarkan kami membantu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. 报告看起来发炎的情况已经消退。 Laporan itu terlihat seperti paru-paru meradang dan situasinya sudah surut. 再观察一两天就可以了。 Anda dapat meninggalkan rumah sakit setelah satu atau dua hari. Bagus, terima kasih dokter. 非常感谢医生。